Perkenalkan, Mbah. Nama saya Kasbat. Anda siapa? Saya Haji Sumeng. Oh, Anda Haji Sumeng. Ya. Anda gurunya dia? Ya. Si Kewot. Ya. Kewot kurang ajar, Pak. Apa disebut kurang ajar? Dia nidurin anaknya. Tidak bisa. Jangan fitnah Anda. Tidak bisa apa. Makanya saya datang ke sini. Ngomong kata Anda dia kesambet di pohon kersem. Benar nggak itu anaknya? Tidak bisa. Katanya kesambet, tidak kata bisa. Anda. Eh? Apa lihat sendiri, Bapak? Nah, ini bilang kamu, kata guru kamu kesambet di pisang. Eh? Di pohon kersem. Iya, Anda jangan fitnah. Fitnah apa? Berarti Anda ngada-ngada. Kesambet di bawah pohon kersem. Ya berarti Anda ngada-ngada. Ini gurunya aja nggak ngomongnya nggak ngerasa kesambet sama setan genderuwo. Tapi Anda jangan fitnah. Anda itu fitnah. Anda ajarin apa muridnya kayak gitu? Dia setan itu, Pak. Saya memberikan kebaikan. Kebaikan dari mana, ilmu Kaji? Ilmu yang bagus. Bukan untuk setan yang dia ambil. Ilmu apa, Kaji? Dia edan, Kaji. Ah, iya bisa. Saudara yang meminta kepada murid saya. Ya, mau apa? Mau apa? Anda Kaji Sumeng. Iya. Anda kalau punya anak perempuan, berarti jangan-jangan Kaji Sumeng kamu numpakin anak perempuan kamu, Kaji. Wah, berarti saudara yang akan Anda nggak boleh kayak begitu. Ayo, memindah anak saya tidak terima. Saya juga nggak terima. Ayo, Kaji. Kaji ya. Apa? Anda ya, saya yang tidak terima juga. Saya mengundang Anda itu untuk mengobatin anak saya, bukan fitnah saya. Ayo. Nah, ya kamu gila, itu anaknya juga ngaku, ngomongnya barang barangnya sakit. Itu anaknya ngaku, Pak Kaji. Iya bisa. Anaknya barangnya sakit. Iya bisa. Dia numpakinnya di kamar mandi. Iya bisa. Anaknya lagi Anda mandi. Anda boleh fitnah. Masuk ke kamar Anda mandi. Ditumpak-tumpakin kayak gini, Kaji. Jangan kayak gini. Hajar bebas. Hajar bebas. Kurang ajar. Melihat mata sendiri. Melihat mata sendiri di kamar mandi. Saya tidak melihat mata sendiri, Pak. Jangan memitnah pada orang. Saya bukan mitnah, Pak Kaji. Ya, tidak bisa. Hajar bebas. Ayo. Tuman, saudara mau mengadu. Mau mengadu kekuatan. Bukan ngadu. Tidak bisa. Saya jelasin dulu nih. Saya jelasin sama Pak Haji. Saya tadi sudah interogasi sama anaknya. Anda itu jangan fitnah. Jangan Anda fitnah. Itu mau saya lagi jelasin sama Pak Haji. Saya lagi jelasin sama guru. Enggak boleh Anda memitnah saya. Ya kamu diam. Bisa enggak diam? Pokoknya Anda memitnah. Hajar aja, Pak. Tahu nggak? Ya. Anaknya tadi saya interogasi. Dia lagi mandi di kamar mandi. Lupa nutup kunci. Terus dia masuk, Pak. Ditumpakin. Anda nggak boleh masih kayak gitu. Bilang-bilang nggak gitu. Dia di pesantren, Pak. Dia ada dia nguyung. Gara-gara dia ditumpakin. Oh, udah, Pak. Pukul aja, Pak. Tidak bisa. Tidak bisa murid saya. Begitu caranya. Tidak bisa. Kok tidak bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Anda mau damai apa mau kekerasan? Mau apa? Mau apa dengan saya? Hah? Ya, kamu maunya apa? Ya, di situ yang datang ke sini. Mau apa? Kepret sama saya. Udah, hajar aja, Pak. Fitnah itu, Pak. Ayo. Udah, Pak. Hajar, Pak. Masuk kamu. Saya nggak ada urusan kamu. Awas saja kamu. Hajar, Pak. Kau mami dia. Kepret sama saya, kamu. Kenapa nggak bisa? Tampani kekuatan kamu. Ah!
Diam, kamu gak waras. Saya masih menghormatin Anda orang tua. Anda Kaji Sumeng kan? Ya. Saya datang ke sini, saya baik-baik Kaji. Itu si Kewod, dia punya anak perempuan. Watuk kan kamu, mati tuh kamu, bengek. Makanya gak usah ikut campur. Kamu punya istri berapa Kaji? Punya istri berapa? Apa? Punya istri berapa? Banyak. Oh banyak. Ada 10? Ada. Berapa yang pastinya? Yang pasti satu, yang tua. Ada 30? Gak ada. Adanya berapa? Ada 10. Oh ada 10. Itu semua istri? Benar? Ya. Serius? Serius. Bukan pasien? Bukan. Masih kuat barangnya? Masih. Masih. Oh masih kuat? Masih. Masih rosak? Ya? Masih. Sekali main berapa menit? 1 jam. Serius? Serius. Enggak kelenger? Enggak. Pakai obat? Enggak pakai obat. Jangan bohong. Ya, bohong obat buat apa? Ngerusak. Oh, ngerusak. Berarti masih gini, cabang ya. Barangnya. Cabang 1 apa 2? 1. Oh, 1. Jadi saya kesini itu kan anaknya si Kewod. Itu jangan dibelain, itu murid kamu. Dia biadab murid kamu. Dia masih anak ditumpaki Wakaiji. Jadi Anda jangan belain. Ketika orang salah jangan dibela, tempeleng bila perlu. Jangan kayak gitu. Jangan dia merusak-merusak nama-nama Anda. Anda yang benar, malah dia yang nggak benar nantinya. Dan aja, Wakaji. Serius Wakaji, barangnya. Saya ngeliat. Masih gede Wakaji. Masih. Masih tegang kayak gini Wakaji. Masih. Jangan bohong Wakaji. Ya, kau orang bohong bukan Pak. Oh Wakaji suka nyantet juga Wakaji? Enggak. Buat apa nantet orang? Oh, terus apa aja sukanya? Nukukin orang? Ya, sukanya saya untuk pelajari orang yang baik, jalan yang jujur. Bukan untuk orang yang lain-lain. Jangan bohong. Iya. Ya, buktinya itu anak murid Kewodnya kurang ajar, kenapa dibela? Ya, itu sih, karena murid sendiri. Ya, murid sendiri hanya nggak benar, jangan dibela, Wakaji. Kalau murid kayak gini, jangan dibelain. Wakaji sholat kan? Sholat. Serius? Serius. Coba doa kunut gimana Wakaji? Wadini timan adait. Terus? Ini timan apaet. Watawalani timan tawalait. Wabarik di timan adait. Terus? Udah. Niat wudu gimana Wakaji? Hah? Niat wudu. Wudu. Alhamdulillah syaitan yurujim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a. Fardul kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Masa fardul kiblat? Gimana maksudnya? Nawaitu wudu'a. Fardul kiblat. Nawaitu doa di sanati. Di sanati memang mau puasa Wakaji. Gimana sih? Jangan ngomong-ngomong gatel. Coba niat wudu. Masa di sanati? Ya coba niat wudu. Gimana? Jangan di sanati. Yang benar. Kalau maling tuh. Tuh kan lupa gimana? Ya Wakaji berarti enggak benar. So mau niat mau numpakin gimana? Tumpak-tumpakan niatnya. Apanya? Kalau mau numpakin orang niatnya gimana? Numpakin orang.
Ya kalau mau numpakin istri gimana niatnya? Ya bismillah nih. Terus? Ya sebisalah kita yang ada di bawah kita, yang ada nih itu. Coba doa iftitah. Tuh, Pak Haji enggak apa. Wis Pak Haji pulang aja. Ngoyos, angon wedus, angon meri. Pak Haji jangan ikut ikut campur saya. Ya Pak Haji. Pak Haji, sok tuh tidur aja sama kirik di situ. Mau apa sama kirik? Ya sama ya, kirik kan. Ya bisa di situ enggak ada. Ya sok Pak Haji. Udah di situ. Pak Haji tidur aja sama tidur kirik. Tidur, ayo. Ya. Di situ tidur ya saya ikutin. Ya katanya Pak Haji masih tegang, tidur aja sama kirik Pak Haji. Ya itu kirik bukan manusia. Hah? Bukan manusia. Ya katanya Pak Haji tadi. Istrinya banyak. Tuh gatel tuh Pak Haji kiriknya. Nah Pak Haji sana pulang aja. Jangan ikut-ikutan saya Pak Haji. Tuh udah batuk nanti bengek mati. Tuh kan wis hidup kan Pak Haji. Ya wis Pak Haji diam. Jangan ikut-ikutan saya. Aduh. Apa? Kamu ngaku aja. Anda jangan begitu. Kenapa istri dan anak saya? Sini kamu keluar. Diam semua. Sini keluar kamu. Kenapa? Kenapa apa? Diapain istri dan anak saya? Diapain gimana kamu? Diapain gimana? Gimana Anda? Diapain istri apa? Istri dan anak saya di gimana? Sampai diam semua. Kok diam semua? Anda ini di sini. Ya Anda yang kurang untuk aja. Untuk nambahin anak saya. Tinggal ngaku aja, ngaku bahwasanya kamu habis numpakin. Emang kenapa Anda yang lebih sama saya itu? Enggak usah. Nikah sama saya. Ngaku aja, mumpung dia masih ada di situ. Udah ngaku, jujur terus terang. Anda biar clear. Enggak boleh kayak gitu. Enggak boleh Anda kayak gitu. Anda masih tetap by mitnah saya. Lah, itu si Kaji. Kenapa istri dan anak saya diam? Itu Kaji Sumengnya aja udah edan. Kenapa kamu buat bikin apa? Udah sukses sekali lagi nih kamu ngaku, biar kita selesai masalah. Anda nggak boleh kayak begitu. Udah biar selesai kita masalah. Mau selesainya gimana? Anda mitnah saya terus gimana? Saya kan ingin anak saya ditambani, disembuhkan oleh Anda. Kenapa Anda selalu memfitnah saya terus? Dari tadi ngeyel tercabut sama saya kamu burung. Apa sih hubungan Anda itu? Kok kayak begitu Anda sampai? Saya kasihan sama anak kamu, Pak. Itu anak masa depannya masih panjang. Kenapa harus kayak gitu? Enggak boleh kayak gitulah. Tinggal ngaku aja kamu di kamar mandi. Selesai kita urusan. Urusan apa Anda ini? Urusan apa? Lah, ya sekarang sok mau ngaku enggak terpites sama saya nih. Ngakunya gimana Anda? Gimana? Saya kan nyuruh Anda itu ngobatin anak saya. Enggak ada ngobatin. Untuk... Saya enggak mau ngobatin sini, mau ngaku kamu. Anak lawan mainnya apa sih? Oh begitu Anda itu lalu ya mitnah saya itu makanya terima ilmu saya. Keluarkan ilmu makan saya. Apa sama Anda? Kelaru lagi. Anda ini benar-benar pengen saya bunuh. Iya. Mm-hmm.
Ampun. Jem. Apa yang masuk pada dirimu? Enggak jelas kamu. Ngaku kan kamu? Ngaku. Ngaku enggak kamu? Ngaku enggak? Ngaku enggak kamu? Coba bicara jujur, kalau enggak tekak sama saya. Coba ngaku enggak? Duduk kamu. Duduk. Duduk sini. Sini nyender. Sini jalan kakinya. Kamu waras sekarang. Berapa ini? Satu. Ini? Dua. Ini? Tiga. So, ngomong jujur sama saya. Kamu bener kan numpakin dia di kamar mandi? Ampun. Ampun. Jawab. Ampun. Jawab nih. Ampun. Iya kan ngaku? Ampun. Ngaku gak kamu? Ampun. Iya kan? Ampun. 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 Ngaku gak? Ngaku enggak? Jangan diapa-apain. Ya, saya enggak diapa-apain. Yang penting kamu jujur ngaku. Iya. Iya, saya hilap. Tuh kan, hilap-hilap. Iya, saya hilap. Oh, hilap. Iya. Benar sekali kamu di kamar mandi. Iya. Jangan bohong. Iya. Berapa kali kamu? Tujuh kali. Kenapa harus kayak gitu? Kamu ngaceng atau gimana? Iya, lihat anak saya lagi mandi. Terus? Saya enggak tahu. Nah kan kamu sudah punya istri. Kenapa kamu malah ngaceng sama anak? Mungkin setan masukin saya. Setan apa yang ada? Setan ngaceng kamu. Iya. Jangan Pak, haram hukumnya itu. Kasihan anak masa depannya. Jangan kau kotorin, iya. Jangan kau rusak kayak gitu. Iya, edan aja. Parah. Keluarin kamu ilmu setannya. Muntahin, keluarin. Ya, mau saya tarik burungnya kamu. Dihilangin, saya pindahin ke kucing. Burungnya hilang. Sini ikut, ikut. Masuk ke dalam. Minta maaf kamu sama istri kamu. Minta maaf kamu. Minta maaf kamu. Kenapa kamu kesini? Minta maaf kamu. Tega kamu ya sama anak sendiri. Berbuat. Udah berapa kali kamu berbuat begitu tuh? Cuma satu kali. Kenapa kamu tega sama anak sendiri berbuat begitu tuh? Karena saya kemasukan setan, mungkin saya hilang. Neng, maafkan ya Nisa. Maafkan Bapak yang Nisa. Bapak lagi hilang. Maaf, Nisa, maaf nih. Mah, mungkin saya lagi hilang. Ngaku, kamu berapa kali kamu? Ngaku. Satu aja, berapa kali? Gak mungkin. Satu kali, Mah. Berapa kali Nisa kamu? Aku aja yang jujur. Berapa kali? Nisa, berapa kali kamu? Ya. Serius kamu satu kali kamar mandi? Bapak, satu kali tuh. Bapak kilap, Nisa. Kenapa? Maafin ya. Kenapa nggak bilang tuh? Maafin ya, Mah. Maafin ya. Maafin ya, Mah. Tegak sama anak. Maafin ya, Nisa. Ibu mau maafin dia. Ibu mau maafin dia atau gimana? Saya enggak akan maafin. Enggak ada maaf. Terus mau dicerai atau gimana? Mau ngajuin cerai? Mau cerai aja sama dia tuh. Enggak mau saya. Tuh, mau dicerai. Jangan Bu. Udah dimaafin aja dia katanya enggak mau ngulangin. Ibu mau bersama lagi atau mau dicerai? Saya mau cerai aja, enggak mau saya, enggak mau maafin dia. Maafin saya, Bu. Nisa maafin Bapak ya, Nok. Merusak anak sendiri. Kamu enggak kasihan sama anak sendiri. Maafin ya, Neng. Jadi usir aja, Bu. Mana pergi aja, pergi sana. Pergi. Bu, maafin, Bu. Enggak, saya enggak mau. Tuh, kamu udah diusir. Pergi, Bu. Pergi sana. Pergi. Pergi dari sini kamu. Pergi. Cepet. Pergi sana. Jangan datang lagi ke rumah ini. Pergi kamu. Bu, maafin, Bu. Udah, kamu kesana aja. Ini masih panas. Ibu serius mau nyerahin dia. Iya, saya mau cerain dia. Oh, mau cerain. Iya. Ya udah, mending kayak gitu daripada dia nanti ngulang-ngulangin lagi. Apa punya suami begitu? Emang ibu barangnya sudah nggak enak atau gimana? Ya, nggak tahu ya, karena dia nggak punya iman aja begitu. Tapi susu masih enak, ibu.
Ya, enggak tahu. Masih bisa goyang. Enggak tahu. Ya udah dicerai aja Bu, kurang aja. Begitu, jangan Udah, durus aja anaknya, nanti suruh ke pondok aja, Bu. Iya. Ya wis, paten nih.